akan menuju ke Bojonegoro. Tap blokan kanan. Tap sambil telolet ya. Oke, ngeblong sambil telolet bisa turun ya nanti. Oke ya, kita buka untuk pintunya. Halo guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan yang kemarin ya guys. Kita kemarin dari Rembang menuju ke Tuban, sekarang dari Tuban menuju ke Bojonegoro. Bagaimanakah keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini ya guys, kita masih tetap menggunakan unit dari Abraron Transport SR3X HD Prem dari karoseri Laksana Ungaran dan ditopang dengan sasis Hino RM280 yang ABS. Tapi pada saat ini kita akan melanjutkan perjalanan part 1 kemarin, dari yang kemarin dari Pondok Pesantren Al Anwar yang ada di Rembang, sekarang sampai di Tuban, dan sekarang kita akan melanjutkan dari Tuban menuju ke Bojonegoro sesuai dengan perintah dari bosnya sebagai berikut. Oke ya guys, maka dari itu kita lanjutkan perjalanannya menuju ke Bojonegoro. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita tutup untuk pintunya. Dan kita akan melanjutkan untuk perjalanannya ya. Ini santri-santri yang beberapa masih turun di Tuban, turun di Bojonegoro dan turun di rumah makan Sari Rasa yang ada di Ngawi ya guys. Oke, kita gaskan. Jam 15.22 kita diberangkatkan dari pom bensin yang ada di Tuban ya guys. Awas, awas, awas. Iki ono wong dagak iki, aman ya. Awas. Aman ya, los. Aman, terus gasen, gasken, gasken yuk, gasken. Oke. Mantap ya. Pas ya. Gaskan menuju ke Bojonegoro. Iya, si. Kita review untuk mapnya terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kita review mapnya Bojonegoro ada di daerah sini ya. Nanti kita berhenti di sini. Kok lewati kono guys? Ya lewati kini lah enak sih guys ya. Wes nanti biar ketara ya, nanti saja untuk mapnya berapa kilonya. Gak tahu ini mapnya gimana ya. Ini kok ada mobil parkir di sebelah kiri tadi, kenapa ya? Jadi kita gaskan menuju ke Bojonegoro. Nanti kelihatannya sampai Bojonegoro kemungkinan sore kalau nggak salah ya. Ketika sholat terawih kita sampai di Bojonegoro insya Allah ya. Kita teloletan ya. Jangan sih, tikungan guys, tikungan. Awas, tikungan ya. Awas, gak nyandak guys. Gak nyandak tenang kan. Nyanggrok begini. Nyanggrok ini gak ngaruh ya. Oke, kita gaskan terus. Baru kita teloletan di sini ya. Blong rek aku rek. Waduh. Oh, kita blong balik, tenang aja guys ya. Sabar. Nanti kita blong balik ya. Apakah bisa ya? Tentu saja gak bisa sih. Si. Belum bisa ya. Yuk kita masukkan. Oh, belum bisa ternyata. Masih belum bisa juga. Masukkan lagi ke kiri. Berat ya startnya ini. Ini mapnya kok agak kosong ya ini kanan kirinya ini. Daerah nganu mungkin ya. Masih daerah perhutanan. Bukan daerah perhutanan, masih daerah pantai. Makanya masih banyak masih belum banyak pemukiman. Tap blokan kanan. Tap sambil telolet ya.
lagi ngeblong sambil taranet, aku enak. Oke, mantap sekali ya. Oke, kita gasket terus. Ini bisnya kurang banter ya, akselerasinya itu kurang banter banget ini. Itu kayak apa ini? Yes, gak apa-apa lah ya. Tapi bisnya bagus kok, tenang aja. Tapi bisnya bagus. Untungnya saja bisnya bagus. Buat nyalip-nyalip, buat ngeblong itu gak enak sekali ya. Kurang enak lah. Soalnya startnya agak berat. Molor lo kan, molor gitu. Oh tidak. Oke ya, ini jam 17 pas ya, lebih 1 menit kita sampai di Babat ya. Ini bawahnya ini sudah masuk di Kabupaten Babat. Babat itu kabupaten atau kecamatan ya, saya juga lupa. Bawahnya ini sudah Babat ya guys. Awas. Nah ini kalau lurus itu kita ke arah Lamongan, dan untuk ke kiri kita arah ke Bojonegoro. Ups. Oke, mantap ya. Kita arah ke Bojonegoro ya, guys. Yuk kita gaskan. Oh, ada mobil sport ya. Waduh. Mantap. Nah, ini dia Babat ya, guys. Di daerah sini itu di kenampakan realnya atau di map benerannya, itu bukan map ya, di jalan benerannya itu tanggul sebelah kanan ini itu perbatasan antara jalan dan air ya guys. Jadi kanannya itu sudah air, jadi antara jalan sama air itu lebih tinggian air daripada jalannya ya. Jadi kalau tanggul itu sampai bocor atau ambrol, wah wis dijamin banjir. Di samping kanan itu kali berantas ya namanya. Awas. Aman. Oke ya, sekarang jam 19 lebih 2 menit kita sampai di Kabupaten Bojonegoro ya. Ini perjalanannya sudah enggak lama lagi. Oh iya, kalau ini belok ke kiri ini ke desa saya ya guys, arah ke Kapas ya namanya. Desa Kapas namanya. Daerah desa saya itu ada di situ ya guys, tapi kita masih lurus menuju ke kota Bojonegoronya. Seperti itu. Nanti kita berhenti di pom bensin atau di apa gitu ya. Nanti kita cari tempat pemberhentian saja. Waduh, no polisi tidur barang. Malam ya ini, kita sampai di Bojonegoro. Nah, ini dia sudah sampai di kotanya ya, ini kota Bojonegoro. Kita sudah sampai di kota Bojonegoro ini. Yang saya pin tadi di depan sana ya, sudah sampai di tempat yang saya pin. Kiri ya, kita sebelah kanan kiri. Oke. Nah, ini dia, kita berhenti di sini saja ya, di sini saja. Perusahaan pospet, perusahaan atau apa? Oh, garasi nih ya, garasi yang belum terbeli. Oke, kita berhenti di sini saja. Oke, sudah sampai ya. Jadi yang barang bawaannya dicek kembali, barangkali ada yang, jangan sampai ada barang bawaan yang tertinggal ya guys. Oke, monggo dicek terlebih dahulu, setelah itu bisa turun ya nanti. Oke ya, kita buka untuk pintunya.
Oke, yang belakang. Turunkan suspensinya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Bojonegoro dengan selamat ya. Jam berapa ini kita sampai? Jam 19 lebih 14 kita sudah sampai di daerah Bojonegoro ya guys. Oke, bisa dikabari ya, karena kita nggak di pom bensin, kita parkir di garasi yang belum terbeli gitu aja ya, pasti tahu. Oke, ya mungkin cukup sekian dulu untuk pengantaran santri Pondok Al Anwar di Bojonegoro pada part 2 pada video kali ini. Akan ada lanjutannya ya guys nanti di part ketiga, yakni menuju ke Ngawi atau rumah makan Sari Rasa melewati jalanan naik turun ya guys, naik turun alas-alas juga. Nanti bagaimana keseruannya wis tonton juga part 3-nya ya yang akan tayang besoknya. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.